Udah ganteng kamu. Kamu udah mejeng aja ya. Si Selena aja yang mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, masih di konten Solayer ya. Masih tentang yang baru datang. Pasti teman-teman yang udah nonton video kemarin tahu nih, siapa Solayer yang baru datang. Oke, jadi gue habis ngambil di kandang sebelah ya. Ngambil di kandang sebelah pakai box, dan rencana terlalu deh, kayak harus dibuka dulu ya. Rencananya diomongin setelah dibuka aja nih. Nih kita buka ya. Oh, buset, kotor banget kandangnya. Nah ini Bruno sama Selena. Wukil, wah bau tai sapi asli. Hah, harum. Oke, kita taruh sini. Mantep banget ya teman-teman ya. Hah, aromanya. Terus gue udah nyiapin di box ini ada air teman-teman. Air buat metode penjinakan. Jadi siapa sih yang mau dijinakin? Perasaan kemarin udah dijinakin deh si Brunonya. Nah ini yang mau dijinakin tuh yang baru datang teman-teman, si Selena. Atau calon, bukan calon sih, udah kali ya, udah dikawinin, cuma belum inian, belum apa, belum ada respon dari si Brunonya. Oke, jadi gue buka dulu nih ininya, airnya, air ini gue buka dulu. Terus ini gue buka ya, tapi kotor dua-duanya. Kayak tadi tuh bersih, terus pup kali ya. Biasanya gitu sih kalau hewan baru diangkat tuh suka pup ya teman-teman ya. Aduh, apa tuh kucing? Shh. Hey. Biasanya suka pup kalau baru diangkat. Oke, jadi gua taruh sini juga nih. Ininya, tutupnya. Nah, tuh. Baru pup dan ini ada airnya teman-teman. Nanti kita mandiin sambil kita jinakin si Selenanya. Kalau si Bruno mah udah jinak ya, tapi nggak apa-apa, kita mandiin mereka berdua. Oke? Kita mandiin mereka berdua nih. Pertama-tama ambil si yang ini. Aduh deh. Ini si Selena. Aduh deh. Selenanya nyemplung, teman-teman. Selena nyemplung. Oke. Wait. Selena ini. Ayo, Selena dulu deh. Rada bandel ya. Jadi seperti biasa, jinakinya seperti ini teman-teman. Aduh, nyiprat coy. Agresif banget ya. Tina masih perawan ini, belum pernah diapa-apain, cuma baru buang telur aja. Oh, putar balik dia. Oh. Gokil sih. Yuk. Gendut banget si Selena. Yuk. Oh, Bruno juga mau mandi. Yuk, sini Bruno. Wah, Bruno perutnya udah kosong kayak habis pup banyak banget ini. Wow. Selena sama Bruno mandi bareng. Mandi bareng ya. Mandi bareng. Wah, gokil sininya nih. Terpisan. Kita tutup.
sama Selena. Yuk mandi bareng kalian berdua. Mandi bareng. Naik ya. Gue pikir si Selena tuh gak bisa naik loh. Pelan-pelan teman-teman. Pegang pangkal ekornya, dia berenang. Nah. Yuk. Tenang lagi. Oke. Seperti ini teman-teman. Masih dalam metode air untuk jinakin cowok layar ya. Ini betinanya. Wow. Oh iya, mungkin kemarin ada yang nonton videonya nggak sampai selesai ya. Jadi si Selena ini lokalitinya Palopo. Tuh. Keren, matanya merah ya, bukan biru. Tuh, teman-teman lihat. Matanya merah loh, bukan biru. Kelihatan nggak? Jelas nggak sih? Nah, matanya merah dia, bukan biru. Berbeda dengan ini. Si Bruno yang matanya biru, teman-teman. Tuh, matanya biru. Kamu lihat sana. Tuh, matanya biru. Nah, oke. Ayo, mandi. Kalian mandi. Mandi bareng. Ayo, mandi. Ayo, mandi. Mandi bareng. Ayo, mandi. Ayo, Bruno sama Selena mandi bareng. Bruno sama Selena mandi bareng. Ayo. Mandi bareng. Insya Allah si Selena nanti kalem juga karakternya. Kalau Bruno mah udah kalem ya. Bruno udah kalem. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Ayo mandi terus. Mandi terus. Nah, sini biar deketan. Aduh, berat banget sih. Nah ini teman-teman, biar enakan. Nah ini si Bruno tuh gokil ya, bawahnya hitam. Kalau betina itu selalu cerah ya, tuh putih tuh, rada mendingan lah karakternya. Coba kita handling. Jadi handlingnya di atas air ya teman-temannya, di atas air. Jadi kalau misalnya dia jumpy, dia nyebur ke air, bukan jumpy kabur ke darat. Gitu masih aman. Tapi ini tuh udah rada kaleman. Ayo gitu. Ini salah satu tips buat jinakin juga tuh. Nggak masalah ya, karena soal air juga di alamnya dia suka nyebur ke air. Tuh. Ayo. Tarik ulur teman-teman, tarik ulur. Tuh, tarik ulur. Masih belum anteng ya, tapi mendingan sih, mendingan tuh. Yuk terus mandi. Bruno, kamu udah ganteng, masih enak mandi tuh. Ayo lompat Selena. Enggak, udah agak. Wah, gua mau ngasih makan bingung ya. Itu perutnya tuh ndut pisan. Tuh. Selena, udah kalem belum karakternya? Kalau belum, kamu nyemplung lagi ya. Tuh, udah mendingan. Udah mendingan, coba kita taruh sini. Lompat nggak dia? Oh, udah mendingan. Oh, masih lah. Masih dikit. Woi. Gitu ya. Diulang-ulang terus, teman-teman. Mau kabur dia. Terus nggak usah lama-lama ya, 5 menit istirahat, cemplungin lagi. Yuk, ini kayaknya si apa ini? Oh, pisang. Dia habis makan pisang nih si Bruno. Udah ganteng kamu. Kamu udah mejeng aja ya. Si Selena aja yang mandi. Teman-teman, keren banget ya. Wah, Bruno Selena, kamu tungguin aja di meja ya, tungguin aja di meja. Oke, Bruno, ke meja dulu ya. Kalau mau lihat Bruno secara detail, nih, gue kasih ya.
Nih, si Selena. Udah kalem belum kamu? Kalau kalem bilang ya. Kalau kalem bilang. Kalau kalem bilang. Oke, udah deh. Udah kaleman. Mudah-mudahan udah kalem ya. Jadi biar asik juga. Biar cocok sama belum, dia masih jampi dikit. Berenang dulu, berenang, 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 berenang. Naik. Selena, udah mendingan. Udah mendingan. Coba sini, Selena. Nangkring. Oh dia. Selena, nangkring. Nggak bisa nangkring. Jatuh. Selena nangkring. Oke, keren banget. Jadi teman-teman, gue jinakin si Selena itu ada tujuannya ya. Karena si Brunonya kalem, Selenanya rada sedikit kabur-kaburan. Jadi takutnya itu kurang cocok kali ya. Jadi kalem harus ketemu kalem. Oke, sebentar gue taruh sini aja biar lebih enak. Sini, Selena. Oke, taruh sini dulu. Kamu kan udah kalem nih. Langsung dong, langsung kalem dia. Baru jenakin sekali langsung kalem ya si Selena ya. Selena, tapi untungnya dia nggak mangap, beda sama si Bruno ini. Bruno ini walaupun kalem masih suka mangap dia, tapi nggak ini kok. Mangapnya cuma karena defense sedikit aja. Tuh, nih. Nggak kelihatan ya si Selenanya karena kecil. Kenapa kamu ngeliatin kesini? Mau naik? Biar cocok aja kalau sama-sama kalem. Apa ngeliat apa? Nah, sini aja, sini. Nah, ini. Ayo. Cocok enggak? Ayo. Kalian harus cocok ya. Harus cocok. Tuh, lucu si Bruno. Bruno, Selena, ayo. Tuh. Jadi itu alasan gua kenapa jinakin si Selena ya. Karena biar si Brunonya enggak ribet. Soalnya Bruno itu benar-benar kalem banget sekarang karakternya, teman-teman, semenjak konten yang jinakin semenjak konten yang jinakin soal air dengan metode air itu dia mulai kalem. Gokil sih. Apa dia lapar kayak mangap tuh kan? Kalian bisa lihat si Bruno masih suka mangap-mangap tapi dia kalem. Respon dia. Dia kayak lapar deh. Coba ntar gue kasih makan. Keren ya? Gagah? Gokil sih. Mungkin itu aja. Jadi kalian juga akhirnya tahu kan kalau jinakin dengan metode air itu benar-benar 100% ampuh. Yang tadinya si Selena gerabak-gerabak, sekarang udah kalem karakternya. Lebih bagus metodenya ketimbang metode free roam dan hand feed. Tapi hand feed juga perlu sih, kalau bisa digabung ya. Metode air, metode hand feed, dan metode free roam itu digabung. Jadi benar-benar 200% kali ya. Thank you buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Kalau video ini bermanfaat buat kalian semua, silahkan subscribe ya. Terus jangan lupa like, komen, dan share sekiranya video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.